Halo guys, kembali lagi bersama saya Fahri. Kali ini saya akan bermain Dread Out Keepers of the Dark. Mungkin kalian berpikir, aduh kenapa Fahri ini main game Dread Out lagi. Ya ini developernya sama, cuman beda game ini. Ya cuman ada hubungannya ini dengan game Dread Out yang sebelumnya. Oke langsung saja kita ke gameplaynya. It's never empty. The power it contains is not diminished. And its keepers never sleep. With all the sacrifices I've made, I will not return empty-handed. Not this time. It's been too long for the uninitiated. There will be many hardships. Wow guys, ini baru main udah masuk ke limbo guys. Oke, Lindanya mati suri dan akan ke alam manusia menuju cahaya putih. Ayolah, raga. Ya. Maju tak gentar. Iya guys, ini gelap banget ini. Oh iya. Coba cermin ini. Oh, kita belum bisa ke cermin ini soalnya kita masih punya misi. Pertama, oh ini ruang 108. Berarti kita harus urut dulu nih. 101 dulu. Ini cuma satu lilin nih. Oke. Okay. Tatapan kematian. Oke, okay, guys. Kita udah nyampe nih di gameplaynya. Oke, kita explore ini. Ada apa di sini? Kemana sih? Oh iya, ke sana. Aku ingat. Ih. Apaan itu, guys? Kok ada suara yang ngetawain? Gak lucu tahu. Main ketawa aja. Hah? Iya, kayaknya aku harus ke sana nih, guys. Bentar ada biru, berarti ada clue. Ah, aku nggak ngerti bahasa Inggris, lewat aja. Oke, pertama-tama kita explore. Oke guys, kalau sebelumnya sih aku pernah main ini game. Wow, ini ada cermin guys. Kalau aku mau balik lagi ke tempat asal, aku harus masuk cermin. Tapi nggak deh, aku mau pengen nyelesain game ini. Oke, di sini ada apa? Musuh apakah yang akan aku hadapi? Oh, gelap guys di sini. Oh. Aduh, gelap guys. Oh, ini dia. Bentar aku pakai kamera DSLR. Ah, kena lo. Kena. Sini, berani sini maju. Sini, berani. Ih, ayo dong please, kepoto dong. Ups. Ih. Aduh, aku terlalu nantangin. Oh, ampun deh, aku tarik deh kata-kataku tadi. Aduh, kenapa aku nantangin dia sih? Ya, ampun. Ampun. Oke. Okay. Mana dia? Wah, dia kayaknya deket nih. Wow, itu dia. Ups. Oke, kita lari. Oke. Oh, iya. Oke, di sini cukup. Mana dia? Dia malah belok lagi.
Kena lo. Kena. Ini harus berapa kali foto ini? Sini. Oke. Kita gocek dia. Dia mau aja nih digocek. Kalau orang cerdas sih nggak mau digocek, tapi tuh setan mau aja tuh digocek. Hah? Ini apa setannya udah kalah gitu? Oke, kita keliling-keliling dulu. Ada apa di sini? Ah ya sudah deh. Sepertinya nggak ada apa-apa. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Bentar, ini ada musuh nih, ada merah nih. Ngetawain lagi. Nggak lucu. Mana dia? Oh, itu dia. Kena. Ayo kena please. Oke, udah kena, itu juga kena. Loh, apa dia udah kalah? Kemana dia? Kaget. Ampun. Mundur itu bukan berarti kita kalah. Mundur berarti kita strategi. Ada kalanya kita harus mundur, ada kalanya kita harus maju. Itulah game. Mana dia? Mana guys? Ada yang lihat nggak guys? Hei, akunya ketabrak setan. Mana? Oh itu. Please kepoto. Kena. Emang enak. Loh, apa-apaan ini? Kok gelap sih? Oke, pakai ini aja deh, ganti jadi selpon. Emang di sini nggak ada apa-apa, guys? Clue teh apa kek? Bentar aku mau masuk dulu nih. Wah, udah deh, guys. Kayaknya nggak bakalan ada apa-apa lagi nih, guys. Mungkin waktunya aku harus keluar dari sini, guys. Oke ya, kalau gini berarti kita harus ngelawan bos itu, si gede. Lebih gede tapi bentuknya sama kayak gitu. Oh ya, cermin kalau kita mau keluar, tapi jangan dulu. Aku harus kalahkan dulu ini bos. Mana, Mak? Wih, kaget. Padahal aku udah main, kok masih kaget sih? Ampun. Ini harus pakai DSLR ini, guys. Woi, di mana dia? Bentar, aku cocokin dulu. Oke, terus. Awas, dia itu. Jangan dilihat, Linda. Awas. Jangan lihat Linda. Hanya boleh. Ampun. Kena. Iya, mampus. Emang enak. Ini rasakan kekuatan kamera DSLR itu. Awas, Linda, jangan dilihat. Bahaya. Ampun. Aduh. Ampun. Oke, kita waktunya balas dendam nih. Gak boleh dibiarkan dia hidup. Oke, dia harus mati. Setan kan udah mati ya. Ampun. Oh, dia pengecut nih. Pakai anak buah. Oke, terus dia harus. Masa sih aku kalah sama setan kayak gitu? Oke, dia dilindungi anak buah. It's okay. Awas Linda, jangan dilihat. Bahaya. Berbalik Linda.
Oke. Dia licik pakai anak buah. Aku kadang-kadang sebel nih sama bos yang ada anak buahnya nih. Oke. Oke. Oh, belum bisa dilawan kah? Ih. Ayo pegang lagi kamera Linda. Ih. Ayo, nih Lindanya kemana nih Lindaku? Oh, kok masuk ke dalam limbo sih? Aduh, lawan setan kayak gini kok masuk selimbo segala. Aduh, gimana sih? Ya, tapi nggak apa-apalah, seru ini gamenya. Yang penting Lindanya harus tetap semangat membasmi hantu dan keluar menuju alam manusia. Ini alam jin atau manusia ya? Aku nggak tahu ya. Mana-mana? Aduh, ini belum pegang kamera kok susah sih pegang kamera. Iya. Oke. Harusnya dia tinggal dikit lagi nyawanya. Oke, cekrek. So artis. Tapi aku bukan buat itu meninggikan derajat dia nyekrek-nyekrek, tapi untuk membasmi ini setan. Wah, Linda keren. Spirit Beniset. Spirit artinya semangat ya, guys. Oke, semangat. Oh, aku kenal ini background musik ini. Ini musik background ini gramophone ini. Entar kalau di pintu yang 108 entar ada nih setan ini. Barelina namanya. Buat manggil dia kita harus nyetel gramophone, musiknya percis loh kayak gini. Oke guys, cukup sekian ya game Dread Out yang saya mainkan ini. Dan saya Fahri pamit undur diri. Nantikan aku di gameplay selanjutnya. Annyeong!